Horas, Leku. Lama kali kita nggak jumpa ya. Tapi ya itulah, ini pun Lai Kandung masih sendiri. Sebetulnya Lai Tapi tadi sudah janji kami mau di sini jumpa. Nggak tahu apa halangannya. Ini Lai Kandung jalan-jalan di lapangan Merdeka. Ini nol Kota Medan. Ya, lapangan Merdeka ini menjadi salah satu tujuan masyarakat Medan sekarang. Setelah hampir dia mampir 3 bulan lebih di rumah, kita mau nengok dulu, rame kali katanya sudah. Jadi kita tengok macam mana aktivitas masyarakat yang memang kalau secara sepintas sudah macam biasa, ya. Ingin kita pastikan dulu, nanti kita kalau bisa komunikasi dengan komunitas masyarakatnya, kita coba komunikasi, ya. Tapi keramaian ini khusus bagi Lai Kandung dua hal. Di satu sisi senang, gembira, di sisi lain khawatir juga. Karena apa? Karena Medan masih zona merah katanya semua, dan jumlah korban pun meningkat. Tapi beginilah realitanya. Semalam kabarnya Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Tito pun heran, dia bertanya sama Pak Gubernur kami kan, Gubernur kita Pak Edi. Ya, Medan sudah normal katanya gitu. Tapi begitu pun kita tengok lah Lapangan Merdeka ini ya, lah ya. Oke, Horas. Karena ini titik nolnya Kota Medan. Inilah titik nol Kota Medan. Mau kemana-mana aksesnya dari sini. Inilah perhitungan langkah kilometernya. Nah, ini sebetulnya bagus, tapi dulu sudah pernah kita bicarakan ini, trek lapangan Merdeka ini. Seharusnya kalau bisa ditingkatkan kualitasnya, tidak lagi tanah. Karena kalau sekedar berjalan mungkin tidak terlalu terasa, tapi kalau ada yang jogging, abu naik, sehingga itu akan sangat berbahaya juga bagi paru-paru kerasa. Jadi mungkin ya dinas pertamanan lah yang mengelola ini harus lebih aktif lah. Selama ini disiramnya kerasa, tapi harus lebih sering disiram, karena bisa dibayangkan tiap hari lebih 1000 orang yang melintasi trek ini. Jadi cepat dia kering dan tengoklah abu naik. Ada yang bersepeda, ada yang jalan, ada yang lari. Jadi sangat berbahaya ini sebetulnya bagi kesehatan. Sementara kedatangan kita masyarakat kemari ingin berolahraga supaya bugar. Tapi kalau abunya yang dihirup, jangankan sehat, jadi sakit. Iya betul. Jadi syukurnya lagi ini sudah denyut ekonomi di sini pun sudah terangkat, ya. Tengoklah penjual-penjual minuman mineral ini kan sudah ada perputaran perekonomian masyarakat. Cukup baik. Itu ada jual-jual bakso kan. Capek olahraga, duduk sambil minum lapar bakso bakar. Jadi kalori yang apa itu masuk lagi ke lemak-lemak itu kan.
Ini dari siapa namanya? Dari Zaini. Balkis. Najwa. Firin. Ini masih sekolah kuliah atau? Kalau saya baru tamat. Baru tamat SMA. Firin sama Zaini. Sama Jumbe ya. Ini memang sering. Buat di apa olahraga di apa? Kalau saya sih baru mulai hari ini. Di rumah di lapangan kantor papa saya latihan. Latihan? Latihan cuma? Bukan, saya mau tes saat ini. Oh ikut, ada ikut apa gitu ya? Tapi memang ini kondisi sekarang ini kan baru ini normal ini. Dan memang gimana? Setelah lebih 3 bulan lebih berkurung di rumah, ini sekarang kan udah agak ada pelonggaran, makanya aktivitas sekarang di ya, lapangan mereka ini. Terasa terrefresh sih. Terrefresh ya? Terrefresh, karena udah buka gini. Udah dibuka ya? Tapi kondisi sesungguhnya kan belum sesungguhnya. Ya, baik. Karena kita sendiri Medan masih red zone kan? Ya, masih red zone, tapi semuanya kayak ngerasa udah baik. Sedikit pun gak ada khawatir lah ya? Tapi khawatir lah. Ada khawatir juga? Biasa dia juga. Makanya protokol kesehatan itu tetap dijaga juga ya, deh. Tetap jaga jarak, tetap cuci tangan. Pakai masker mas, seharusnya ya. Jogging, betul, kalau jogging jangan pakai masker. Ini juga dukung sih, kalau lagi trek ini jangan pakai masker. Bahaya mungkin apa? Paru-paru. Kan gitu. Harapannya apa nih, Dek? Ya, semoga cepat kayak dulu lagi. Normal seperti biasa ya. Ya, walaupun waktunya lama, ya semoga cepat membaik lah. Biar kita semua enggak di rumah bisa beraktivitas, tapi jangan kalau misalnya nanti udah hilang misalnya nggak ada lagi yang mau olahraga malah keluyuran tempat-tempat lain dong. Artinya budaya olahraga harus tetap kita giatkan ya. Harus tetap jadi kebiasaan hidup bagi kita supaya kita sehat juga ya. Dan terhindar dari hal-hal negatif. Olahraga bu. Olahraga pasti. Oke, makasih Balkis ya. Ikut mau ikut apa tes polisi? Alhamdulillah. Semoga berhasil ya. Oke, makasih deh ya. Apa namanya, Bang? Bapak Budiono. Pak Budiono. Jadi macam mana nih komentar Pak Budiono nih dengan sudah berlakuannya apa new normal ya? Atau selama 3 bulannya kita berdiam di rumah karena corona iya, ini. Iya, itu dia. Ini sudah mulai ada kelonggaran iya, dan ada aktivitas kelonggaran luar biasa. Pihak yang apa? Wali kota kita ya. Iya. Jadi macam mana nih? Sudah penjualan sudah makin meningkat belum, lah ya? Belum. Kayaknya udah mulai, yang penting apa ini kita usahakan juga lah, walaupun dapatnya sedikit, yang penting kita berusaha juga dapat ya untuk BBA kuliah anak-anak, ya kan Pak? Tapi denyutnya udah terasa lah ya dibanding lalu ya? Sebelum corona memang jualan di sini Pak Budiono? Di stasiun. Oh di stasiun kereta api. Tapi kan tutup juga Pak, sementara. Ini udah mulai berapa lama ini kondisi ini Pak Budiono? Pokoknya lagi buka stasiun lah pindah situ. Enggak, kondisi itu rame ini? Rame ini udah ada seminggu lah Pak. Seminggu lah ya? Seminggu lah. Alhamdulillah. Jadi sudah mulai ada terasa denyutnya dan harapan Pak Budiono? Mudah-mudahan kedepannya corona cepat berlalu. Memang bersih? Iya, bersih. Semuanya ya? Iya, mudah-mudahan mahasiswa masuk lagi, sekolah anak-anak masuk lagi kan gitu Pak. Pak Budiono berapa anak? Pak Budiono? Anak 5, Pak. 5, udah kuliah-kuliah? Pak, udah. 3 udah selesai, ya. 1 di PLN, 1 di Bank Mandiri. Alhamdulillah. Inilah Raya Haji ini, kan termasuk Raya Haji ini yang mau pulang nih, Pak. Kalau dapat cuti dari PLN, Pak. Oh iya, nggak di Medan berarti ya? Nggak, Jakarta, Pak. Oh iya kan, Pak. Lebaran Idul Fitri semalam nggak jumpa ya? Nggak jumpa, Pak. Lebaran Haji ini lah. Di Riau pun nggak jumpa juga. Oh,
inilah kesempatan berkumpul ya Pak Budiono ya. Insyaallah Pak. Amin. Iyalah. Makasih lah Pak Budiono ya. Oke, Pak. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak.